Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan Kireina, majalah agribisnis dan bonsai. Doa kami semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat bonsai dalam ukuran yang jumbo dan dalam tempo yang relatif singkat. Di belakang saya ini adalah bonsai kimeng. Proses pembentukannya kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun yang lalu kita mulai menanam pohon ini. Ukurannya cukup besar dan pohonnya subur. Nah, kiat-kiatnya bagaimana? Belakang saya ini adalah kimeng atau Ficus microcarpa hasil program gabungan. Jadi setelah kita bersihkan percabangannya, kita bersihkan sulurnya, menemukan konsep seperti ini. Dan ini kita akan kerjakan untuk selanjutnya. Kita biarkan seperti ini. Nanti tujuannya untuk pembentukan batang. Jadi ini hasil gabungan-gabungan. Setelah kita proses seperti ini, tangan atau percabangannya sudah kita seleksi, kita pilih, dan kurang lebih proses sampai dengan seperti ini adalah butuh waktu proses 1 tahun. Thank you.